gimana bisa putus? Masih kontek-kontek kan gak sama Debi? Saya sama Debi udah gak ada hubungan apa-apa lagi ya. Selebihnya no comment, permisi. Rangga, Rangga, tunggu-tunggu. Panggil nasinya dong, Rangga. Aku mengaku, sakit hati padamu. Mengapa kau lukai aku? Mbak, ya. Dari kredit tuh? Iya mas, hapisnya udah habis. Masa sih? Iya. Coba dicek dulu, saya kan regular customer di sini. Pasti udah disiapin buat saya kan, ada yang simpenin. Kita lo dicek ya, saya tunggu sini. Masa sih, bohong. Tadi sudah diborong semua. Sama siapa ya? Sama mbak yang model itu tuh. Iya, yeah, model banyak. Nama siapa? Pasti punya nama dong. Itu tuh, Mbak Devi Sophia. Mas, emangnya benar ya? Mas sudah putus. Kenapa sih, Mas? Saya bukan ngurusin kamu. Beneran atau om, saya nyaman di kamu, gak bakalan betah. Terus saya tinggal di Jakarta. Tahu lah, kamu dengar om baik-baik ya. Waktu itu om sudah berjanji sama orang tua kamu. Jika mereka sudah tidak ada, maka kamu menjadi tanggung jawab sepenuhnya atas om. Iya, saya ngerti. Nuhun pisan. Cuma saya sudah dewasa, atuh om bisa jaga diri sendiri, nggak perlu dijagain. Nggak bisa. Pokoknya om paksa, kamu harus tetap tinggal di Jakarta. Ya? Kalau perlu, om akan jadikan kamu manajer operasional di cafe om ini. Gimana? Ya nggak bisa tuh om, saya kan juga ada usaha tadi kampung. Masa iya ditinggal? Kan saya juga ada pelanggan-pelanggan yang nyariin nanti. Kamu ini benar-benar keras kepala sekali ya. Persis banget sama papa dan mama kamu. Kalau gitu, kamu harus terima ini om bantu-bantu untuk usaha kamu di kampung, ya? Om, saya teh nggak bisa terima ini, beneran om, saya teh nggak butuh apa-apa, bener. Selalu om cuma bantu kamu, kamu mau nanti misalnya toko kamu disita, om mau, ya? Enggak, om perlu ini, kamu pasti perlu ini. Tuh, om, saya teh mendingan usaha sendiri daripada kayak gini, enggak om. Salwa, udah. Pisan, saya teh mending balik. Salwa, kamu ambil ini. Salwa. Salwa. Beleguk dia. Turun kamu. Tenang ya, Mbak. Tenang. Kenapa harus teriak-teriak ngomongnya? Kenapa harus mukul-mukul mobil saya? Kan saya diomongin semuanya cara baik-baik. Kamu teh nggak lihat segede gini teh mau kamu tabrak lagi mobil kamu? Kau punya mata? Saya ngeliat mobil saya juga besar. Mungkin apa kali lipat lebih besar daripada Mbak. Lagi mau parkir ke tempat kosong ini. Terus tiba-tiba Mbak datang, nyebrang. Nggak lihat kanan-kiri, terus nyalain saya. Kalau Mbak mau nyebrang, lihat dong situ. Ada tempatnya. Kenapa? Malas muter? Males. Saya teh nggak bisa bunuh mobil kamu, tapi mobil kamu teh bisa bunuh saya. Kamu teh nggak bisa nyengir, nggak pernah sekolah, memangnya. Jangan ngomongin sekolah ya. Sekolah saya lebih tinggi daripada Mbak, kalau boleh tahu. Kok kamu teh jadi ngerendahin saya? Hah? Harusnya kalau kamu sekolah teh kamu tahu kalau kamu teh salah. Saya teh nggak, jangan malah dimarah-marahin. Kalau saya ketabrak, kok Mbak meninggal masuk rumah sakit, kamu teh mau tanggung jawab memangnya? Usah ngomong sama orang kampung. Ngomong apa? Hey. Kamu teh barusan sama saya? Hah? Kamu tahu? Apa ini? Pak, Mas, tolong jangan bertengkar di sini. Udah. Bisa diselesaikan secara baik-baik kok. Jangan diomongin ini masalah berdua, nggak masalah. Baik, Mbak. Biar urusan kita. Terima kasih. Jadi mau Mbak gimana? Kita ganti rugi. Ada. Berapa sih? Aku tak menangisimu. Hei! Uang saya! Nah, iya. Ayah sumbangan dari orang saya mau berapa? 50? 200 ya? 200? Nah, iya, ayah lagi. Sabaraha, semuanya aja. Tolong kembalikan dompet saya. Kenalan, kamu tahu tak ikhlas? Ya udah, tuh minta lagi aja sama mereka. Iya, tuh orang kayanya yang ngasih sumbangan. Alhamdulillah, kita bisa makan hari ini. Yuk, makan yuk. Mbak, makasih.
Mas, makasih. Puas? Lagi ya? Lumayan. Tapi saya tuh mau nanya sama kamu. Kenalnya, kalau orang Jakarta teh apa-apa pakai duit. Mentang-mentang kamu teh orang kota, saya teh orang kamu, bukan berarti saya bisa dibayarnya. Dasar cewek nanggung. Ih, cowok sombong. Rangga, hey, pas banget ya ketemu di sini. Oh ya, kenalin, ini baby aku yang baru. Halo, Farel. Aku duluan ya. Rangga, tunggu dong. Padahal aku udah beliin ini buat kamu, cupcake. Sekarang kamu kan? Thanks, aku udah beli soalnya. Hey, bisa lepas. Lo hargain dia dong. Dia tuh udah tulus ngebeliin lo itu. Lo tau diri banget sih. Bukan urusan anda ya. Kamu, Dev, jangan so baik. Aku tahu kok tujuan kamu apa. Biar aku gak ngomongin yang negatif kan tentang kamu ke pers. Bener gak? Rangga, bukannya kayak gitu. Kenapa sih kamu tuh selalu pikiran kayak gitu terus sama aku? Soal negatif thinking. Kenapa sih enggak? Lo bisa minta maaf gak? Buat apa? Saya gak ada salah apa-apa. Lo udah nyakitin dia? Bukan urusan saya. Please, jangan ganggu saya ya. Udah, meninggal bisa netang budak. Apa pacaran? Pacaran sama artis. Kalau Rangga nggak balik sampai rumah, kamu saya pecat.
Iya Bu, iya Bu. Bu. Assalamualaikum Bu. Salam. Cuma 500 meter pasti bisa. Assalamualaikum. Har. Bangun. Har, bangun. Saya butuh bantuan kamu ini, Har. Har, bangun. Astagfirullahaladzim, tidurnya kayak nanti suri. Aduh, keburu telat. Pinjam sebentar ya motornya, nanti saya balikin. Bentar. Pinjamnya. Bentar ya. Buat Neng mah segalanya. Berikan. Benar, bukan. Ya, ntar saya balikin. Jaketnya juga pinjam ya. Ya. Assalamualaikum. Neng sawah. Teh cinta. Kenapa jadi tidur? Gara-gara mimpiin Neng Salwa jadi kepulesan. Ada kunci motor teh kemana? Jaket kunci tadi saya taruh sini perasaan. Waduh. Ya bukan. Motornya hilang saya. Motor di Cina, Lik. Aduh, maling! Maling! Jujur aku mengaku. Bisa kumaha, Den? Handphonenya nggak aktif? Pasti nih si Bahar. Pariwae. Udah, Bi, gak apa-apa. Kita kan naik mobil juga, kecuali naik bus. Yang penting Bibi ingat alamat villa. Emangnya Aden gak apa? Enggak. Kenapa? Bibi gak ingat ya? Maaf. Bibi juga gak ingat, atuh, Den. Terus gimana dong ini? Nyasar-nyasar dong kita. Itu saya si Bahar. Itu motornya, Den. Motornya si Bahar. Kok Ibu bisa tahu? Motornya Bahar ingat. Alamat villa nggak ingat. Gimana sih, Bibi? Ya, Bibi teh ingat banget. Yakin banget. Itu motornya si Bahar. Soalnya Bibi yang beliin. Masih nyicil. Den, cepetan disusul. Kejar. Jangan sampai ketinggalan. Kamu salah? Iya, dari tadi juga.
Bahar? Kamu? Sakit hati kamu? Mengapa kau lukai? Kamu tuh ngapain nyamperin saya teh sampai ke sini? Kamu jadi cewek jangan ger. Saya kesini bukan buat kamu. Kamu teh dari tadi ngejar-ngejar saya udah kayak rampok masih bilang bukan buat saya. Kamu sendiri ngapain nyuri motor orang? Minjem ya, minjem nanti saya dibalikin. Itu motor teman saya buat nganterin kue. Nah sekarang teman saya nyemplung, pertanggung jawaban kamu teh mana coba? Bukan urusan saya dong. Salah sendiri kebun. Ya saya dikejar-kejar sama kamu yang saya pikir rampok. Loh, kamu malah ngelawan saya. Iya iya teh bukan salah saya memangnya. Hey. Dan naga. Berantem ini terus di pila aja. Saya teh kedinginan. Ya tuh. Kasian sih, Pak. Kita belum selesai. Apa sih? Nyebelin banget. Apa nih maksudnya nih? Kita semua belum tahu. Hah? Kenalin. Saya teh calon pacarnya Neng Salwa. Salah, mau Salwa, mau Salwa, pertanyaan dia itu siapa? Ada itu kumaha, kan tadi saya sudah jelasin. Kalau Neng Salwa itu bagian hati saya, my love gitu. Masa sih? Bisa kamu naksir sama cewek kasar kayak gitu? Si Adin mau belum tahu. Neng Salwa teh emang suka ceplas-ceplos orangnya, agak tomboy. Tapi kalau sudah mencintai Den, ada rumput pisang. Kayak kue bolu bikinannya. Ada yang belum tahunya. Kue bikinan itu paling terkenal di kampung sini. Heh, mana itu cowok? Dia suka gosip. Si Bibi. Sahar, dia bikin kapex juga. Bukan kakak. Dia tuh jualan kue bolu. Apa yang ngomong sama kamu? Ganteng-ganteng, mau dibudek bisa. Gayanya teh selangit. Mana ketemu lagi. Ada aja kejadiannya. Jadi gak enak sama Ceneni. Besok aja deh diantar pagi. Dikasih bonus. Rugi atuh. Gara-gara itu cowok. Apes pisan. Aduh iya teh apa lagi sih? Pangadin, jenep. Sok. Apa tuh? Dessertan tuh? Bukan, itu namanya opak. Saya nggak biasa makan kayak gituan. Saya minta cake aja. Ah, cake? Naon ya? Sampai bongkek muren. Ya. Bukan, atuh. Enggak itu kue. Maksudnya Den Rangga, dia tuh makan kue. Oh, kue. Lamun di dia mah ayahnya. Gemblong, cucur, onde-onde. Maunya yang mana? Engkap-engkek, ayah. Nah, engkap-engkek. Ini loh, ini. Oh, itu mata saya tahu. Namanya teh bolu kukus. Enggak mungkin. Bolu kukus. Mau, Aden teh. Capek ngomong sama kamu. Mau kemana, Den? Kamu teh gimana tuh, ah? Loh. Kok ini lagi jalannya? Bolak-balik doang dong. Wah gawat nyasar. Ah.
Kamu lagi di mana sih? Aku di rumah kamu nih. Aku kangen banget sama kamu. Kan kamu udah punya pasangan yang baru. Ngapain lo kan aku? Aku gak bisa ngejalin sama kamu. Aku kurang cocok sama dunia keartisan kamu itu loh. Ya tapi kamu masih sayang kan sama aku? Itu aku gak bisa ngejawab. Oke, udah ya. Bye. Enggak. Gini nih, kalau dengar suara Dewi pasti sial. Ini rumah sebenernya ada orang ya gak sih? Kasihkan. Ih, amit-amit, senang-senang sama dia, Yoga. Jangan ngomong sembarangan, Hare. Saya senang-senang sama cewek kayak dia. Nah, Sudi. Ih, tadi sambelin apa mulutnya. Apa kamu? Eh, apa sih? Nah, udahlah. Saya gak mau ganggu kesenangan orang. Bahar kamu teh salah waktu. Lihat-lihat kelakuan kamu. Jangan main masuk pengarangan orang lain kali. Pulang-pulang sana. Itu orang nyasar. Ya syukurin nyasar. Gak tahu. Bantu kamu. Bangun masih bisa tertawa. Ya, teh selo yang dihabisin aja. Saya kasih diskon deh. Yang bener nih sama. Iya, jadi diskon buat Bibi. Ya, 20.000 aja udah semuanya. Kalau gitu Bibi mah ambil semuanya aja buat bekal di jalan. Iya. Dan Rangga teh goyan banget sama bolu kayak ginian nih. Si Bibi teh sudah mau balik ke Jakarta. Iya, siang ini juga mau berangkat. Oh, cepet pisan. Emangnya kenapa nih sama? Ada masalah? Tidak, cuma tadi teh pikiran kirain Bibi teh masih lama di sininya gitu. Pasti teh ini ada apa-apanya. Neng Salwa ngaku aja sama Bibi. Itu Bibi teh yang ditutup-tutupin mau apaan. Iya udah, Bibi teh tahu kalau Neng Salwa teh baru patah hati kan. Sama banget, persis kayak Denraga. Dia juga baru patah hati. Bahar yang patah hati. Oh, iya mah pasti Bahar yang tukang gosip yang ngasih tau Bibi, ya Pan? Saya ya, Bi ya. Saya terpenting yang namanya cinta-cinta tuh udah gak penting lagi di hidup saya mah. Sekarang yang penting cari uang.
cari duit, kerjaan beres, udah, itu aja. Jangan ngomong kayak gitu, gak baik. Nanti Neng Salwa juga bakalan kaget kalau ternyata jodoh Neng Salwa teh ada di depan mata. Neng Salwa aja gak nge. Setribi teh naon. Neng Salwa dan Rangga teh emang mulutnya aja kasar, suka ceplos-ceplos, tapi hatinya halus baik. Pokoknya Bibi jamin, si Bibi teh jadi bawa-bawa Rangga. Memangnya naon hubungannya sama saya coba? Mau tahu? Ntar juga Neng Salwa ngerti. Udah atuh cepetan ya, nanti ditinggal. Tete udah selesai Bibi. Udah aja, terserah mau bayar nanti juga gak apa-apa. Hari aden teh kenal selingak selinguk weh kayak ayam nyeri gabah ya itu apa si siapa namanya itu si tukang balu kukus mana Neng Salwa atau Neng Salwa mas selalu ada di sini di hati saya selamanya. Iya deh. Bibi mana? Dari pulang gak sih sebenarnya? Hari si Bibi. Bibi. Tuh, dari mana sih kok lama banget? Jadi pulang gak kita? Jadi atuh Den, masa gak jadi? Ini teh Bibi habis ke rumah Salwa. Beli bolu Salwa enak buat bekal di jalan ntar. Siap. Enak itu, Den, bolunya. Hah? Ya, Den, kesurupan. Bi. Bi, jual ya, sudah kerja azab. Hah? Senyusul. Sendiri urusan, ya? Bibi teh pulang sendiri ke rumah? Maksudnya jangan ada sendiri, nggak bayar pakai naik taksi. Waduh, Den, jangan atuh. Bibi teh bisa dipecat sama ibu kalau Bibi nggak pulang sama Aden. Nggak usah khawatir, tenang aja, Bi. Saya tanggung jawab. Tapi, Den. Bi, tolong, Bi. Ya, Bi. Ini bolu beda. Ini yang sekali selama ini. Bibi, ya? Barang-barangnya apa gimana, Den? Bikin lagi. Dipecat. Duh, Den. Aigah. Bingung. Yang bener, Den. Aden, Den, serius? Mau bantuin saya buat deketin Neng Salwa? Iya, serius. Tapi saya bohongin kamu. Tapi apa untungnya buat Aden membantuin saya? Saya emang gak mau yang kayak begituan. Saya emang gak ikut-ikutan dah. Resep itu udah kayak nyawanya Neng Salwa. Saya emang gak mau, itu namanya mencuri. Cara nyuri? Saya bilang saya nyuri. Saya mau beli, saya mau bikin toko kue. Karena saya perlu resepnya. Tapi kenapa perasaan saya jadi gak enak ya, Den? Apa ya? Ya, dari segitu doang ya. Rasa sayang kamu ke Salwa cuma segitu. Ingatlah, kalau kamu mantiin saya bisa nikahin kamu sama Salwa. Gimana? Coba pikir lagi deh. Kalau begitu siap. Siap atau ada yang dileh? Yang penting mah
pas saya nikah. Terima kasih sebelumnya. Tuhan. Neng, Neng Salwa. Ya, sebentar. Kamu mau apa? Saya lagi sibuk. Itu, dan Rangga mau minta tolong. Katanya dia tertarik sama bulu kamu. Enggak, aku tinggal beli ya, tante stoknya masih banyak. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya teh, dan Rangga pengen lihat langsung cara kamu bikin kue. Biar dia tahu kesalahannya di mana gitu. Penasaran. Saya kok campur urusan saya bikin bolu, memangnya dia teh siapa menilai-nilai saya? Emang Neng Teh nggak tahu. Dan Rangga itu kata si Bibi keturunan kelimanya keluarga Brawijaya. Canda kamu. Brawijaya yang mana yang Eta? Yang nenek moyangnya Teh pencipta bolu kukus Eta? Bolu apa? Yang punya, bakery namanya Lezat Bakery kan ya? Yang sukses pisan udah gitu bangkrut gara-gara skandal curi resep Eta. Eta Neng tahu. Ya udah, kalau gitu suruh orangnya sendiri ngomong sama saya, jangan pakai perantara. Tuh, ini gengsi pisan. Tahu? Gimana? Bisa kan? Gawat, Den. Neng Salote, pengennya ada yang langsung yang minta. Dia bilang gitu. Saya disuruh kesana, ngomong sama dia. Cewek sombong. Saya ini lagi kasih kesempatan ke dia. Malah dia yang pasang harga, gimana sih? Ya, ternyata tuh. Orang dia mintanya begitu. Saya gak mau. Ambil sama dia. Mau atau enggak? Gitu, yaudah sana. Pernahkah kau disengat lebat? Itu lebih pedih katanya. Bayar berapa aja? Kan kebiasaan kan orang kota. Apa-apa pakai duit dipikir semua tuh bisa beres pakai duit. Tak, yang ini tuh bisa dibayar dia lagi. Buruh saya tungguin. Gimana bisa dong sekarang? Susah Den. Susah gimana? Gak bisa. Biar bilang sama dia ya. Dia minta apa aja saya kasih apa aja. Bilang sama dia. Yuk sana. Begini Neng. Ya. Kata Den Rangga Teh. Kalau Neng mau minta apa aja dia bakal turutin. Gitu. Tadi. Pesanannya gitu, saya jadi supir deliverynya dia gitu. Bukan cuma nganterin, bukan sopir, terus suruh pakai seragam lagi, keren kan? Gak sopan. Jangan kamu ngerjain saya. Ya anggap saja begitu. Lagian kamu kan yang mau melihat cara saya bikin bolu. Bilang aja dia tuh cinta sama bolu saya. Sebenarnya bolu kamu tuh gak enak kalau. Hati-hati dong. Kamu tuh ya yang hati-hati. Ngatain bolu saya tuh gak enak. Kalau gak enak kenapa tuh kamu tuh mau lihat proses pembuatannya? Dia pengen tahu aja. Rasanya menarik. Cuma ada yang kurang. Oh. Terus kamu tuh mau ngajari saya? Hah? Mau ngajari saya cara bikin bolu saya? Udah, masa depan. Kamu tuh mau siapa sih? Udah, masa depan. Mana rumahnya? Tak, Depan. Depan dari tadi, mana? Tadi.
di ujung bukit yang setitik itu kamu bisa lihat? Masih jauh banget dong. Jangan sedih, abis dari rumah Can Neni, kita teh ke rumahnya Kang Sabri. Tak, seberang. Ujung yang setitik, nah ya tak. Aduh, Neng, itu kan masih jauh pisan. Untung teh, suka sayang sama Neng. Kalau tidak mah tidak mau atuh. Ya memang jauh, terus kalian teh mau nyerah? Hah? Ya udah atuh kalau menyerah. Dede. Gugur satu akan tumbuh 10.000. Ya kan yuk, serian. Boleh kata bisa nyeret ya. Udah kan? Sudah jadi apa yang kamu mau. Jadi kapan saya bisa ngeliat kamu bikin bolu? Ayah, satu syarat lagi ya. Apa lagi syaratnya? Satu aja udah tersanggup, Neng. Capek. Katanya teh laki, baru segitu aja deloyo. Oke. Apa lagi? Sekedapnya. Ya, Pak. Wah, kalau syaratnya begini mah oke. Iya. Apaan? Kamu sengaja kan? Pasti dimajukan apa-apaan? Jujur. Astagfirullahaladzim. Orang kamu tuh sejahat yang kamu pikir. Saya mah tulus ngasihnya. Yang tadi itu cuma tes kecil, kalian teh lulus. Iya teh hadiahnya, soalnya pasti lapar kan capek. Dimakan atuh. Enak kan? Cobain aku.
teksturnya keras. Pasti gak enak. Coba dibuat lagi deh. Di ovennya dikurangin berapa menit, coba. Coba lagi, coba. Kamu kok jadi ngatur-ngatur sayanya? Saya kan bikin juri. Juri masakan kamu. Sejak kapan? Sejak sekarang. Katanya saya mau belajar ya. Bukan ngatur-ngatur. Kalau kayak gini saya tidak pernah menuju ini. Udah-udah tuh. Neng, tinggal bikin lagi aja yang baru kalau salah mah. Tuh, ngapain? Untuk nurutin dia, tuh. Kok, ayah, udah jarah. Tunggunya, kali ini saya bikin lagi, akan sempurna. Sok, aku gitu. Bukan kamu sih, ah. Sangat. Aku tak pergi jauh dari. Oh, kamu yang salah, ih. Rasanya kita bisa ngasih ngomong, ini ya. Kok bisa ada di sini ya? Ini nih yang bikin saya teh jadi males buka-buka resep. Jadi keinget mulu sama dia. Tak bisa move on. Mendingan juga bikin resep baru yang inovatif, eksperimental. Ya, saya teh pasti bisa. Sama. Hah?
kamu habis sakit hati, saya habis patah hati, kita sama. Makanya saya mau bantu kamu. Dengarkan aku. Udah bisa. Kamu lapar ya? Bukan lapar, saya suka tahu-tahu nyanyi. Kamu lapar. Jadi ikut saya. Dari ke mana? Mau sampai jangan tanya. Yuk. Jadi tukang kue itu cita-cita kamu dari dulu, gitu iya. Kan? Jadi dulu teh, mama saya, bapak saya, kakek juga semuanya teh punya toko kue tradisional. Cuma ya, sejak mereka pergi ya sulit juga ngejalanin semua itu sendiri. Beruntung kamu? Beruntung? Saya punya impian, punya toko kue. Cuman orang tua ngelarang. Kata mereka itu usaha masa lalu. Sejak bangkrut mereka ya bisa dibilang trauma lah. Makanya sekarang saya cuma nerusin bisnis papa, bisnis hotel. Makanya buat saya ngejar cita-cita, ya udah terlambat deh. Saya tuh kata terlambat kalau ngejar cita-cita, ngejar impian. Kamu teh pasti bisa lagi menjadi apapun yang kamu mau. Minta usaha, ya kan? Iya kan? Iya sih. Hati-hati atau ngeliatin melulu kayak begitu. Nanti saya kepati lo sama saya. Siapa juga? Udah habis mie ayamnya. Dikit lagi. Itu apa sih? Cilok. Jadi menurut kamu teh solusi buat bolu aku teh apa? Hati-hati. Bang. Hati kamu itu lagi luka. Jadi dulu kamu terkenal suka bikin bolu sepenuh hati. Tapi sekarang setiap bikin bolu kamu ingat mantan kamu. Mulai serius topiknya, mendingan kita duduk dulu kali ya. Duduk. Itu pakai batu. Biar kayak tajam. Oke. Kamu tuh peramal ya sebenarnya. Kamu percaya sama saya? Ya. Yang dulu-dulu buang. Jangan ingat-ingat lagi. Terus? Ya terus? Pulang dari itu, bikin lembaran baru, resep baru, bikin bolu rasa baru, terus cari ya. Lebih kreatif lagi. Dari semalam juga saya tuh udah kepikiran kayak gitu, saya udah pusing pisan rasanya, bolak-balik resep, coba adonan ini, adonan itu, saya tuh udah kepikiran mau bikin bolu rasa baru, rasa permen. Nah pas saya bikin rasanya tuh malah jadi aneh, saya juga bingung kenapa ya. Boleh lihat resep ya? Resep yang lama mana? Loh, gimana sih? Tadi kan kata kamu suruh buang jauh-jauh yang lama. Iya sih. Cuman tetap dong, harusnya sama tuh basicnya. Apalagi kamu punya ciri khas sendiri, kamu punya bahan-bahan khas, jadi andalan bolu kamu, itu karakter, gak boleh dibuang. Dipertahankan harus. Iya sih, memang ada sih. Saya tuh emang ada
bahan khusus yang selalu dicampur itu udah khas banget jadi bulu saya. Jadi ayah sama ibu itu ngajarin bulu itu harus gak jadi. Itu rahasia. Ini resep juga gak pernah ditulis. Ya gak apa-apa, kamu ingat aja. Oke, sekarang kita fokus ke resep baru ini. Ini rasa agar-agar. Rasa agar-agar. Ini gak mungkin. Gak mungkin. Terus yang ini ngaco, gak mungkin. Terus rasa apa tuh? Terus ini strawberry. Enak kan ya? Iya, yeah, strawberry. Strawberry. Coklat. Bisanya, Raga. Iya, yeah, sama-sama, Salwa. Lucu ya, aku tuh baru sadar hari ini kayaknya aku manggil nama kamu tanpa emosi. Iya. Aku juga. Mengapa putuskan diriku? Kayaknya mau hujan. Aku masuk duluan ya, kamu balik aja. Apa ya? Bukan maksudnya ngusir, aku tuh harus ambil ini itu soalnya. Oke. Coba, ya. Kenapa sih kalau hujan? Ini kan rumah tua. Jadi kalau hujan mah selalu bocor di sana, di sini bocor. Jadi aku harus siapin ember-ember kalau enggak banjir. Oh iya iya. Biar aku bantu aja. Gak apa-apa, beneran gampang, cuma ambil doang kok. Kalau udah kamu balik dulu aja. Kamu punya tangga? Tangga? Ada. Buat apa? Tangga udah, Bu. Ah, kasihan kamunya. Mikir lagi kok. Tanggung. Iya, tapi akunya tuh yang enak sama kamu. Gak apa-apa. Kamu betah banget bocor-bocoran gini mau sampai kapan? Aku tuh udah biasa. Malah lama-lama seru malah kalau misalnya mau hujan lari-larian nyariin ember. Dasar cewek nanggung. Ngomong apa kamu barusan? Enggak, gak ngomong apa-apa. Terus pelan-pelan. Aku cuma bilang kamu itu luar biasa, hebat gitu kamu. Mandiri. Salut aku. Biasa aja. Kali ini aku melihat kamu senyum tulus kayak barusan.
Enggak, serius, serius. Kok ketawa? Saya bantuin kamu untuk jadian sama Salwa gitu kan? Ya saya tahu. Bagus kalau tahu. Oke. Mulai besok saya akan nepatin janji saya. Gimana? Caranya bagaimana Den? Semuanya udah telat. Belum. Nah Salwa itu udah terlanjur naksir sama Den. Masa sih? Nah. Itu tuh, itu buktinya. Aden juga suka kan? Ya udah, lupa. Sekarang gini aja. Saya kan udah bener resep dari sawah. Kita akan balik ke sepekatan awal. Gimana? Saya akan bikin sawah kelopak-kelopak. Ngeliat kamu. Suka. Mau. Labunte, kumaha. Kamu tenang aja, ya. Terus... saya harus gimana tuh, Dep? Cinta itu dari mata turun ke hati. Jadi pertama-tama yang harus dirubah adalah penampilan kamu. Maksud adik saya itu jelek gitu? Enggak. Saya nggak bilang kamu jelek, cuma nggak enak dilihat. Beda sama jelek? Beda. Sok, apa? Bolo, ia terasa baru. Bolo. Salwa. Kamu? Ini aku, Teh. Tadi baru mau nunjukin kamu ini, bolo barunya sudah jadi. Ya, ntar aja. Kamu bisa ikut aku sekarang gak? Penting soalnya. Soalnya awalnya? Nanti kamu tahu sendiri. Ya? Ya, boleh. Ya, itu dari kamu. Sebenarnya dari? Belum pisahnya. Aduh, jadi salah paham. Ya Allah. Iya, tah. Pasti si Rangga yang menembak saya. Saya teh harus dandan dulu, masa iya kayak begini. Punten pisan, aku teh ganti baju sebentar ya. 5 menit, kamu tunggu sini aja ya. Sedap, ya, tenang ya. Iya, aku tunggu di depan nih. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu,
bisa jujur sama kamu. Kita bisa pergi sekarang. Curangin aja lagi. Bentar, kamu teh dunia.
dunia teh udah busuk, udah jahat, yang jahat tuh banyak, jangan kita ikut-ikutan atuh. Ya gak gitu-gitu amat gitu Neng. Neng Salwa kan pengen bikin sesuatu yang baru gitu ya, yang beda gitu. Ya apa salahnya tuh dicoba dulu. Ya kalau gagal mah ya sudah, kalau berhasil kan ya bagus. Ya. Ya sebenarnya waktu itu dia tuh emang mau ngajarin saya sih ya. Sebenarnya ya nggak nyuri juga kalau gitu mah ya. Tidak. Nggak dosa kan? Kayak tukeran resep. Mohon gitu, persis. Gak apa-apa namanya dicoba orang usahanya. Saya bantuin ya. Iya, iya. Eh tak, tak coba dihitung dulu. Pesanannya cahen. Eh ayo akang-akang, cece, tete. Nih cobain nih. Kue model baru di kampung sini, cupcake ya. Namanya. Berapa satunya Neng? 10 ribuan aja. Wah, aku Neng mahal bisa ya mah Neng. Jangan ngomong mahal pula. Ah, coba lah ya. Sok. Ya, mangga, coba. Sok. Cukup gak? Ya, mangga. Coba. Enak tuh. Enak. Jadi mau berapa? 120? Enggak mah. 120. 120. Saya pesan buat ulang tahun si Cecep besok ya. Oh iya, bisa besok pagi diambil lagi aja ya di sini. Ternyata bukan resep saya pada doyan. Gak usah dipikirin itu mah. Yang penting mah laku. Dan orang-orang mah gak mau. Ya bikin aja gue pakai hatinya. Ya udah atuh. Saya harus bikin pesanan bapak yang tadi mau diambil kan ya sore. Iya aku mah. Jagain udah. Mau bikin aja sana. Bentar ya. Iya Neng. Turunin dikit sebelah kanannya. Iya, tak. Kenapa masih kayak miring ya? Digeser meren kawan. Nyak. Lagi dikit. Iya. Dikit. Cakep bisa. Sip. Kamu teh udah baca koran? Belum ya, naon? Ada kamu tak di situ. Hebat. Iya, teh beneran apa mimpi sih? Selamatnya, pokok nama. Sekarang saya bakalan banyak pesanan cupcake. Legit pisan. Tapi saya bangga sama kamu. Makasih Nuhun pisan, Jen. Nuhun pisan. Beli yang banyak nanti korannya. Ya udah tuh lah. Ada tulah ya? Iya, ada tiga. Doain biar laku. Amin. Iya, nanti pesanannya diantar ke rumah aja ya. Assalamualaikum. Ya betul. Kayak legit pisan di sini. Oh pesan? Ya boleh atuh. Berapa? 50. Ya bisa. Diantarnya kemana? Ke Bandung? Bisa kok. Iya. Punten di SMS-in alamat tepatnya ya sama ancer-ancernya. Ya. Duhan, assalamualaikum. Airnya. Kenapa tuh kamu bengong begitu? Ih, kamu masalah jorok. Udah, mau bikin 50 dulunya. Kenapnya? Jagain. Seumur-umur gitu, kalau sama. Seneng banget. Salwa. Kok di sini? Iya.
Om melihat berita kamu tentang usaha kamu di Kuara. Dan Om senang sekali karena usaha kamu ini semakin sukses. Gitu deh Om. Aduh siap teh. Datang mengabarin dulu ya teh, meni berantakan. Nah, udah, gak apa-apa. Om juga gak akan lama kok. Om datang ke sini hanya untuk menawarkan kamu sesuatu. Om, saya kan udah pernah bilang sama Om kalau saya teh butuh apa-apa udah baik-baik saja kok di sini aman. Itu dia, kamu dari dulu nggak pernah sabar. Tunggu dulu, Om datang ke sini bukan mau menawarkan uang, tapi Om mau menawarkan pekerjaan buat kamu yang akan membuat nama Legit Pisan semakin besar. Itu impian kamu kan? Nah gini. Om ingin kamu membuka cabang di Jakarta. Nah, nanti beberapa hari lagi akan ada event ulang tahun besar. Dan Om mau kamu yang tangani soal kuenya. Gimana? Berarti saya teh harus ke Jakarta? Oh iya dong. Dan pokoknya kamu harus tanganin kue-kuenya. Ya? Oke? Hah? Apa? Kok kue? Kamu ini ada-ada aja ya? Kamu lagi sakit ya? Ma, aku serius, Ma. Anggap aja ini usaha sampingan. Soalnya aku lihat juga pendapatan hotel lagi turun. Ya, apa kata orang coba? Masa kamu putar haluan di tukang kue? Malu-maluin aja? Pokoknya gak setuju. Gak setuju, Mama gak setuju. Kapan sih Mama setuju sama pilihan hidup aku, Ma? Mimpin aku dari kecil loh, Ma. Pokoknya Mama gak setuju, kecuali... Kecuali apa? Kecuali kamu nikah. Lagi yang dibahas soal nikah. Aku belum nemuin orang yang tepat, Ma. Itu urusan kamu. Mama gak peduli. Mama kasih waktu dalam seminggu, kamu harus kenalin calon kamu ke Mama. Kalau itu semua sudah terpenuhi, boleh kamu buka toko kue. Gimana? Setuju? Oke. Deal ya, Ma. Oke. Kamu lihat dapur. Ini keren pisan. Kamu suka? Besar. Suka, Om. Om ingin kamu betah di sini. Nuhun pisannya, Om. Nanti si Om teh mesti baik banget sama saya, jadi gak enak. Salwa. Waktu Om udah gak banyak. Teh sakit apa? Untuk acara nanti. Udah beres kan semua? Udah Om, siapkan semua. Kuenya juga? Ya oke deh kalau gitu. Ini siapa Om? Salwa. Yang bikin kuenya. Jadi dia ini ponakan Om yang dari kampung itu? Iya. Om yang bener aja dong Om. Aku gak mau ya sampai acaranya gagal. Ini tuh buat orang spesial. Pokoknya aku tuh mau kue yang gede, yang beautiful, pokoknya elegan, pokoknya yang paling oke deh di kota ini. Debbie, kamu gak boleh menghina Salwa seperti itu loh. Gini-gini dia itu jago banget bikin cupcake. Oh ya? Iya. Really? Ya, lumayan lah. Oh, tebak. Yaudah kalau gitu, besok lo bawa contoh kuenya ya, gue seru mau nyoba. Bisa kok. Ya udah Om, kalau gitu aku pulang-pulang deh. Ada yang bisa ya? Om. Maafin punakan Om satu itu ya. Lakonnya emang agak kurang baik. Jangan dimasukin hati. Ya? Yuk, kita lihat yang lain lagi. Ya. Saya tengah sabar bikin kue di sini. Ya, lumayan lah betah. Iya, di sini mah dapurnya besar, atuh bersih, terus seperti di rumah. Kamu kapan?
depan atau nengokin saya ya, di sini? Iya, iya, Ma. Iya. Ya, aduh. Lebih baik tertawa. Walau kau pergi jauh. Jadi kau balik ya? Ma, ntar aku telepon lagi ya. Rangga? Halo? Ya ampun, kau malah di sininya ketemuannya. Iya. Kamu sama Bar? Oh, tak sendiri. Oh. Aku teh di sini buka cabang. Iya, iya. Aku tahu. Selamat ya. Oh, iya. Selamat ya, selamat ya. Nuhun, sukses. Iya, iya. Ya, soal yang dulu. Udah, lupain aja, tak usah dibahas. Mungkin kalau bukan karena itu, Teh, aku juga gak mungkin seperti ini sekarang. Punten. Aku teh bingung kenapa ya tiap ketemu kamu perut aku bunyi. Padahal aku tadi udah makan. Itu pertanda. Kalau kamu suka makan bareng sama aku. Itu kamu tuh lagi ngegombalnya. Enggak. Kamu aja yang ger. Kamu kali ah. Kamu. Ya udah ah. Aku malas debat sama kamu. Mendingan aku teh pulang aja. Kalau gitu. Sawa. Sebenarnya aku suka. Suka naon? Suka berantem sama kamu. Seru. Ya. Yeah. Kirain temu nembak. Ya ampun, hampir keceplosan. Malu banget. Ya udah atuh. Penting. Aku baru tahu ternyata kamu tuh keponakannya Suri Sanyoto ya. Baru sadarnya selama ini. Memangnya teh kenapa? Gak apa-apa. Kagum aja sama dia. Dulu soalnya pernah pernah suka. Aku suka. Aku suka sama kamu. Aku tak merangisimu, masih bisa tertawa. Walau kau telah melukai aku, nenek bilang. Ih, turun bener kau manis sama mama. Ada apa nih? Karena sebentar lagi aku kan ngelarin calon aku. Aku udah siap. Aku mau nikah. Beneran? Siapa? Debbie ya, Debbie? Debbie kan? Kok Debbie sih? Bukan dong. Hah? Siapa dong? Ntar sih kalau mama tahu. Rangga. Sebentar dulu. Rangga, siapa? Bikin mama penasaran. Rangga! Surprise! Kamu tuh ngapain di sini? Kamu kenapa galak banget sih? Aku tuh baru tahu kalau kamu tuh ada di Jakarta. Kalau aku tahu dari dulu aku udah ajak jalan kamu kemana aja. Enggak perlu. Kamu kenapa sih? Gara-gara kamu dekat sama mantan aku ya? Bukan mantan? Iya, Rangga. Rangga itu kan mantannya Debbie, dan Debbie itu mantan aku. Kamu tahu Debbie kan? Iya tahu, tapi itu juga bukan urusan kamu. Ya udah, aku cuma nggak mau kamu nyesel nantinya. Udah, aku nggak mau keluar dari sini ya. Yang pengen kamu ngomongin. Aku gak mau ngomong apa-apa sama kamu. Gak ada yang mau diapain.
Terus? Yaudah, aku pergi. Tunggu. Aku cuma mau ngeliatin Neji sama kamu. Cewek kebanggaan kamu kan? Bohongan? Ngapain sih aku bohong sama kamu? Enggak, aku tuh cuma mau kamu tahu dia sebenarnya. Dia tuh cuma manfaatin kamu doang. Ya, tapi kalau kamu gak percaya, tanya langsung aja sama orangnya. Juga udah terkenal begitu orangnya. Saya mah tahu
Cipara teh deketin Neng Salwa tahu karena Neng Salwa bakal dapat warisan. Udahlah, terlambat semuanya. Dan Aden kan tahu saya mah cinta pisan sama Neng Salwa. Tapi Neng Salwa cintanya sama Aden. Makanya saya ikhlasin. Cara makanya Aden teh jangan menyerah. Cinta itu kan pantang menyerah. Butuh perjuangan. Kejar terus, Den. Jangan berhenti. Dari awal teh saya sudah bilang sama Om, saya tidak cocok di Jakarta. Di sini mah semua orang mah jahat semua. Salwa, kamu tenang dulu. Om yakin sekali sekarang ini kamu lagi emosi. Tenang dulu. Memang atuh saya teh lagi emosi, Om. Suruh ngadepin awewe sombong kayak begitu. Mendingan juga saya pulang, Om ngurusin lagi pisan. Udah tuh Salwa teh mau pamit. Assalamualaikum. Salwa. Waalaikumsalam. Sama mbak yang mau
modelnya itu tuh. Iya, yeah, model banyak. Nama siapa? Pasti punya nama dong. Itu tuh, Badepi Sophia. Mas, emangnya benar ya? Mas sudah putus. Kenapa sih, Mas? Saya bukan urusan kamu. Beneran tuh, Om. Saya teh nyaman di kamu, nggak bakalan betah. Terus saya teh tinggal di Jakarta. Salwa, kamu dengar Om baik-baik ya. Waktu itu Om sudah berjanji sama orang tua kamu. Jika mereka sudah tidak ada, kamu menjadi tanggung jawab sepenuhnya atas Om. Iya, saya ngerti. Nuhun pisan. Cuma saya sudah dewasa, atuh Om bisa jaga diri sendiri, nggak perlu dijagain. Nggak bisa. Pokoknya Om paksa, kamu harus tetap tinggal di Jakarta, ya? Kalau perlu, Om akan jadikan kamu manajer operasional di kafe Om ini. Gimana? Ya nggak bisa tuh Om, saya kan juga ada usaha tadi kampung. Masa iya ditinggal? Kan saya juga ada pelanggan-pelanggan yang nyariin nanti. Kamu ini benar-benar keras kepala sekali ya. Persis banget sama papa dan mama kamu. Kalau gitu, kamu harus terima ini. Ini Om bantu-bantu untuk usaha kamu di kampung, ya? Om, saya tidak bisa terima ini beneran. Om, saya tidak butuh apa-apa bener. Selalu Om cuma bantu kamu. Kamu mau nanti misalnya toko kamu disita? Om mau? Iya. Enggak, kamu perlu ini, kamu pasti perlu ini. Tidak, Om, saya teh mendingan usaha sendiri daripada kayak gini, enggak, Om. Salwa, udah. Pisan, saya teh mending balik. Salwa, kamu ambil ini. Salwa. Salwa. Beleguk dia. Tolong kamu. Tenang ya, Mbak. Tenang. Kenapa harus teriak-teriak ngomongnya? Kenapa harus mukul-mukul mobil saya? Kan bisa diomongin semuanya cara baik-baik. Kamu teh gak lihat segede gini teh mau kamu tabrak pake mobil kamu? Kau punya mata kan? Bisa ngeliat mobil saya juga besar. Mungkin kali lipat lebih besar daripada Mbak. Lagi mau parkir ke tempat kosong ini. Terus tiba-tiba Mbak datang, nyebrang. Nggak lihat kanan-kiri, terus nyalain saya. Kalau Mbak mau nyebrang, lihat dong situ. Ada tempatnya. Kenapa? Males muter? Males. Teh nggak bisa bunuh mobil kamu, tapi mobil kamu teh bisa bunuh saya. Kamu teh nggak bisa nyengir, nggak pernah sekolah, memangnya? Jadi ngomongin sekolah ya, sekolah saya lebih tinggi daripada Mbak, kalau boleh tahu. Kok kamu teh jadi ngerendahin saya? Hah? Harusnya kalau kamu sekolah teh kamu tahu kalau kamu teh salah. Saya teh nggak, jangan malah dimarah-marahin. Kalau saya ketabrak, kok Mbak meninggal masuk rumah sakit, kamu teh mau tanggung jawab memangnya? Usah ngomong sama orang kampung. Ngomong apa? Hey. Kamu teh barusan sama saya? Hah? Kamu tahu? Apa ini? Pak, Mas. Mati. Rangga, ini apa-apaan sih? Pokoknya nggak bisa ya Rangga ya. Lagian kamu tuh aneh-aneh aja. Masa mau ikut TV ke kampung segala? Pokoknya nggak bisa. Udah biarin sih Mas, karena aku mau ngecek kondisi villa di sana, kan udah lama nggak dilihat. Ya ampun Rangga, itu bisa ditelepon dari sini. Nggak usah ribet deh, gampang kan? Mah, aku butuh tempat yang sepi, nyaman, bisa buat relax. Nggak ada yang cari-cari wartawan kayak gini. Nyari berita nggak penting, soal debil. Ini semua gara-gara kamu. Lagian siapa suruh kamu putus sama Debi? Mama lihat kalian tuh udah cocok banget. Ya, Mama cocok, aku enggak. Ya ampun, Rangga. Kalau kamu pacaran putus terus seperti ini, kapan Mama nimang cucunya? Iya, nanti. Kalau aku udah nemuin orang yang tepat. Kapan, Rangga? Kapan? Iya, nanti aku jawabnya pas aku balik lagi ke Jakarta ya, Maya. Udah, Ma. Saya pamit dulu ya. Di, inget ya, cuma 2 hari. Kalau Rangga nggak balik sampai rumah, kamu saya pecat. Iya bu. Assalamualaikum bu.
Waalaikumsalam. Cuma 500 meter pasti bisa.